Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Bastian Hendra. Kali ini aku akan membagikan tips and trick kecantikan, yaitu khususnya untuk sanggul malam hari. Bagaimana membentuk sanggul malam hari? Di sini saya akan membuka rahasianya. Nah, saya mulai dengan menyisir rambut dan saya bagi menjadi dua bagian, di bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian belakang, saya sisir kembali, kemudian saya ikat di daerah crown. Saya ikat dengan karet gelang, kemudian saya kencangkan. Setelah itu saya bagi rambut bagian depan menjadi dua bagian sesuai dengan arah poni. Saya jepit di tengah-tengah karet. Kemudian saya beri hairspray dan saya pindah ke sebelah kanan. Kita bagi sebelah kanan menjadi dua bagian lagi. Pertama bagian poni dan bagian samping. Bagian samping langsung kita jepit. Dengan menggunakan sikat penghalus, rambut saya sikat, saya sisir supaya tidak ada sasakan sedikit juga. Kemudian saya bawa ke samping sebelah kanan dan saya bantu dengan harnal. Setelah itu saya cubit sedikit-sedikit, step demi step saya buat sirip. Kita bantu dengan harnal atau pakai bobby pin boleh. Saya hairspray. Setelah itu kita jepit kemudian bagian belakang, sisa rambut pada bagian belakang. Saya sisir terlebih dahulu, kemudian saya bantu dengan harnal, saya pisahkan. Saya pisahkan sedikit-sedikit karena di sini rambutnya harus benar-benar lurus. Nah, bagian sisanya mulailah saya sasak terlebih dahulu. Semua rambut pada bagian sisa belakang saya sasak, ditambah lagi ambil sebagian dari atas tadi, rambut bagian dari atas. Nah, sebelumnya rambut kita jepit dulu, kita bantu dengan harnal atau dengan jepit yang besar, jepit lidi yang besar atau dengan bobby pin. Kemudian kita pakaikan, kita sarungkan dengan harnet. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai mengambil step by step, sedikit-sedikit rambut yang disisa tadi. Kita sisir dulu, kemudian kita ambil lagi. Sudah tiga bagian. Sekarang kita mulai dari bagian pertama. Kita tusuk dan kita buat serat-serat. Kemudian bagian yang kedua ditimpah ke bagian yang pertama dengan menggunakan bobby pin.
kemudian bagian yang ketiga dengan menggunakan bobby pin juga kita buat serat-serat dibantu dengan haspel supaya hasilnya bagus. Kita hairspray terlebih dahulu sedikit bagian yang pertama dan bagian yang kedua tadi kita bantu dengan jepit. Jadi setelah memakai haspel kemudian kita ganti dengan jepit. Tahap selanjutnya adalah bagian keempat, mulai kita ambil. Saya bantu dengan bobby pin lagi. Kemudian saya membuat sirip-sirip. Siripnya menyilang dari bagian kedua. Kita bantu dengan bobby pin. Setelah itu saya bikin sirip-sirip kembali. Di antara sirip-sirip tersebut saya kasih hairpin atau haspel atau harnal halus. Kemudian bagian selanjutnya, bagian ke-6, saya mulai mengambil, diarahkan ke bagian pertama. Selanjutnya, saya ambil kembali rambut dari atas, kemudian saya timpakan di atas bagian yang pertama dan kedua. Saya buat sirip-sirip kembali. Nah, bagiannya terakhir di atas, ini kita buat supaya hasilnya menyatu antara rambut asli dengan rambut yang buat sanggul. Saya pindahkan haspel yang dari samping kanan karena sudah kering. Nah, sekarang mulailah sedikit-sedikit sudah terbentuk sanggul yang saya mau. Kira-kira seperti inilah sanggulnya. Nah, terakhir finishing, kita pasangkan permata. Boleh dipasang di mana saja permatanya. Jadi kita taburkan permata-permata di sanggul ini supaya tampaknya lebih cantik. Nah, inilah hasilnya. Kalau suka, bantu channel YouTube saya biar lebih berkembang lagi dengan di-subscribe dan kasih like serta komen. Juga tekan tombol loncengnya ya. Nah, teman-teman semua, terima kasih telah menonton video channel YouTube saya. Oleh karena itu, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan like-nya, serta men-subscribe, serta menekan tombol loncengnya.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.